Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terakhir pemeriksaan konstitusionalitas pemilihan Ketua Pradi dalam Undang-Undang Advokat. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Presiden Kongres Advokat Indonesia, Indra Sahnun Lubis melalui asistennya Rahmat Arta Wijaksana, menerangkan bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009, secara hukum di Indonesia belum ada wadah tunggal advokat. Pada faktanya hingga saat ini, perintah dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini turut membantu untuk mewujudkan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu Pradi dan KAI. Sehingga dengan demikian sudah sangat jelas, hingga saat ini pun organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat tersebut juga belumlah terbentuk. Terhadap keterangan itu, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mempertanyakan, apakah saat penandatanganan piagam perdamaian, telah terbentuk pula AD atau ART dan kepengurusan organisasi advokat? Waktu peresmian itu, apakah juga sudah tersusun pengurusnya dan diumumkan atau tidak? Kemudian apakah juga sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari wadah tunggal itu? Secara tegas KAI menjelaskan bahwa saat itu tidak ada kepengurusan organisasi tunggal advokat. Ilham Iradi, Agung Suwarna, MKTV News melaporkan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.